Kan saya tanam miring nih. Ini minggir ke sini dia. Samping sini teman-teman. Nah ini kelebihannya salah satunya teman-teman. Jadi gak semuanya punya saya ini saya tanam lurus. Kecuali batang-batang yang kecil. Nah ini saya tanam miring teman-teman. Ini bisa kita buat kasket. Nah ini teman-teman sudah di atas kan. 3 tahun bukan waktu yang lama teman-teman. Cepat itu. Cepat sekali teman-teman. Juga tapi dia. Jadi kalau udah kayak gini nih teman-teman. Kita bisa-bisa. Baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Saya ditemani sahabat saya Winarta bonsai ini. Brother. Oke, ini kameramen Ala. Kita kali ini sahabat bonsai belajar budidaya sancang, tapi kita sudah program dari awal teman-teman. Kalau di video sebelumnya kita tanam bagaimana susun akar atau program akar atau bagaimana cara kita menanam dari awal polybag, kan sudah ada kita di konten sebelumnya. Kali ini teman-teman, kita akan bahas tanam sancang seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini kan tegak lurus ini nanti programnya. Tegak lurus dan ini kita menunggu cabang sampai seimbang. Nah, ini kurang lebih kalau dia sebesar ini berarti dia butuh kesimbangannya sebesar jempol tangan. Nah, ini proses yang seperti ini kita akan butuh proses 2 kali teman-teman. Nah, yang kali ini yang akan kita bahas teman-teman adalah bagaimana teknik program sancang tanam miring. Kelebihannya apa teman-teman? Yuk kita akan lihat teman-teman. Yuk. Ayo masalah, sini masalah. Nah ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Ini kan saya tanam miring nih. Ini minggir ke sini dia, ke samping sini teman-teman. Nah ini kelebihannya salah satunya teman-teman ya. Ini cabangnya banyak. Cabang ini nanti bisa kita budidaya. Yang pertama, yang kedua kita bisa pemilihan setangnya banyak. Dia cenderung kalau pohon itu tidur dia. Tidur begitu. Dia cenderung memunculkan tunas yang lebih banyak. Jadi alternatifnya ada. Ini bisa kita buat kasket total nantinya programnya. Ini salah satu kelebihan tanam miring. Salah satu kelebihan tanam miring. Nah, jadi nggak semuanya punya saya ini saya tanam lurus. Kecuali batang-batang yang kecil atau yang sedang itu saya tanam miring. Nah kalau yang besar kayak gini saya tanam miring teman-teman. Nah ini lagi teman-teman. Ah ini Alah dekat. Ini saya tanam miring juga teman-teman. Deketin Mas Alah. Nah ini saya tanam miring teman-teman. Ini bisa kita buat kasket. Nah ini teman-teman sudah di atas kan cabang. Ini nanti kita tunggu pembesaran. Nah ini prosesnya kurang lebih memakan waktu 2 tahun. Kalau di konten Mbah Muji itu 3 tahun sudah jadi teman-teman. 3 tahun sudah jadi. Nah kita buat yang miring seperti ini. 3 tahun bukan waktu yang lama teman-teman. Cepat itu. Cepat sekali teman-teman. Oke kita ngeliat lagi tanam miring punya saya yang sudah lama saya tanam di sini lebih dulu. Dia tanpa saya tanam di polybag atau pasir. Dia langsung saya tanam. Yuk teman-teman. Nah ini lagi teman-teman. Nah ini teman-teman. Ini pertama tanam miring juga tapi dia punya cabang atau punya setang yang mantap. Jadi kalau udah kayak gini nih teman-teman, kita bisa-bisa. Nah ini teman, solusinya ya. Solusinya kita kalau mau setek, cari batang yang sudah bengkok atau batang yang sudah mempunyai cabang. Jadi begitu kita nanamnya, kita tanam langsung tidur. Pas kita setek dengan pasir atau di polybag atau kita tanam ground tuh langsung posisinya miring. Kalau kayak gini, kita banyak solusi cabang nih. Gitu. Ini yang di bawah ada. Nanti di sini tumbuh tunas juga harapan kita. Nah, ini kita tunggu pembesaran. Nah, ini kan cantik ini nanti nih. Sudah belah 2 dia. Teman-teman. Ya. Ini kelebihan salah satu kelebihan tanam miring, teman-teman. Dia sudah mempunyai gerak dasar. Oke, kita lihat yang lain. Nih. Nah. Kalau ini, teman-teman. Kalau ini dia bukan tanam miring, dia tanamnya berdiri, ya. Deketin masalah. Nah ini tanamnya berdiri. Cuman karena dia sudah mempunyai setang. Ketika saya potong pertama itu, saya ngambil setangnya. Nah ini nanti dari sini tumbuh cabang nih kan. Nah ini tumbuh cabang ini. Ini nanti kesini dia teman-teman. Ini tumbuh cabang kesini. Nah ini udah ada banyak solusi percabangan yang lain. Nanti kita tinggal pilih teman-teman. Ini salah satu kelebihannya.
Nah, kalau dia tanam tegak lurus, nanti kita bentuknya bentuk formal. Ini contohnya tegak lurus, kita ambilin contoh yang mana? Ini juga bisa, inilah ya, yang agak batang besar. Yuk, teman-teman, yuk. Nah, ini. Misalnya. Ini kan tegak lurus nih. Tanamannya tegak lurus. Ini butuh proses lama. Dia akar pertama, terus kedua pembesaran dahan ini, cabang ini. Karena ini cabangnya sudah besar, saya pilih ya, batangnya sudah besar. Saya pengen seperti ini nanti hasilnya, sebesar ini. Nah, ini dia, kita cuma butuh pembesaran batang cabang kanan kiri. Dan bentuknya sudah positif seperti ini. Kalaupun kita mau merubah bentuk, paling kita potong sini, kita cari samping. Dan itu kita prosesnya lama lagi kita. Tapi kalau kita pilih dari batang yang sudah ada cabang, atau batang yang posisinya miring, atau kita tanam miring, itu kita udah punya gerak dasar. Oke ya, kita lihat lagi yuk, yang tanam miring. Nah ini kawin, sini masalah. Ah, ini teman-teman, ini aslinya kawan-kawan ya, deketin masalah. Ini aslinya batang lurus teman-teman, kurang lebih setinggi kilang. Saya tanam tapi tanam posisi miring, dan ini tidak saya tanam di polybag. Ini tidak saya tanam di polybag, saya tanam langsung di tanah. Nah, ini sudah ada gerak dasar di bawah itu sudah miring. Jadi kita tidak perlu membengkokkan. Kenapa? Karena kalau batangnya sebesar ini kita bengkokkan, kita kan sulit sekali. Makanya saya tanam miring. Dan ini adalah yang saya tanam secara langsung, dan dia posisinya miring juga. Ini di samping ini juga kali. Nah ini ya, ini tanamnya posisi miring juga, pilihan tunasnya sudah ada. Jadi kelebihannya dia sudah mempunyai gerak dasar kawan-kawan, sudah mempunyai gerak dasar. Oke, ini lagi teman-teman. Nah, ini bentuknya kayak pestol. Kalau yang ini bentuknya kayak pestol, bentuknya kayak pestol. Saya tanam miring, ini ke sana, ini ke bawah, dia ini ke bawah, dan kemudian ini cabangnya sudah tumbuh, ini udah tumbuh. Nah, ini kalau kita kelebihan, kita tanam miring, kita sudah mempunyai gerak dasar itu teman-teman ya. Oke, yang mana lagi nih, yang lagi nih. Nah, ini di depannya ini juga nih, ini masalah. Nah, ini baru tumbuh bintik-bintik tunas ya, baru tumbuh bintik-bintik nih. Yang ini masalah. Oh, udah dari situ aja sudah ini. Nah, ini teman-teman, ini posisi saya miring, tidak lurus. Dia sudah mempunyai gerak dasar, sudah mempunyai gerak duluan. Ini kelebihan ditanam miring. Jadi teman-teman jangan kita programnya formal terus, tegak lurus. Kita pilih dengan gerak dasar lebih awal. Oke, baik teman-teman. Nah, ini semua ini tanam miring nih, yang ini. Dia tidak saya tanam di polybag ya, tidak saya tanam di polybag. Nah, ini bentuknya sudah nggak tahu ini, nggak keruan ini bentuknya kayak mana nih, saya udah lupa ini. Ini sudah tunas nih teman-teman, coba lihat kameranya masalah. Ini sebelah sini nih sudah tunas nih. Ya, sebelah sini udah tunas nih. Nggak tahu ini nanti jadinya kayak mana, kita biarkan aja dia. Jadi sekali lagi sahabat bonsai, saya sarankan untuk teman-teman semuanya, jangan sampai kita tanam cuman satu fokus programnya tegak lurus, cokan gitu. Jangan. Nanti kita bentuk gerak dasarnya kelamaan lagi, kita butuh gerak dasar lagi kita. Oke ya. Ya, kita ngeliat yang itu tadi yuk. Ah, ini teman-teman ya. Ini pelajaran penting. Kita dari awal kita sudah kita program gerak dasarnya dengan cara tanam miring. Kita miringkan. Yang penting semangat teman-teman. Kalau kita mau sukanya yang lurus, lurus enggak ada masalah. Nah, punya saya ini rata-rata sudah tanam lurus. Nah, ini ya teman-teman. Oke lah, ini aja lah ya pelajaran kita. Jangan semuanya melulu kita tanam lurus. Ini punya saya semuanya tanam lurus. Mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Berbagi tips ini, kita dari awal sudah kita program. Oke, saya pamit undur diri. Saya Bonsai Brothers, Iwan. Dan kemudian kameramen Ala, sahabat saya Winarto Bonsai Brother. Oke, ini kita sudah siang, menjelang jam 11. Salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.